Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini datang langsung dari akun Instagram laporpatrans7. Bu Bayangkari Uut Permatasari diajak rom tour kondre Komandan Andre Taulani dan diajari nembak sama Andika Pratama. Ada Singapak Desi Genoveva yang juga bakal ditangkap karena kasus makam. Takut. Jangan lupa malam ini lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Official Trans 7. Pastinya malam hari ini ada juga Nisi Neng Cantik Ayu Ting Ting, Ratu Queen dari Depok, menemani juga kita semua nih di acara lapor Pak malam hari ini. Jadi bagi sama semua jangan ketinggalan lapor Pak malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pastinya keren abis. Dan informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini ada makanan diet sehat dan juga pastinya lezat. Namun yang menjadi sorotan bukan nasi yang ada di piring dan juga makanan-makanannya, melainkan tulisan yang ditulis oleh Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Di sini Mom Aiting menuliskan sesuatu yang sangat mencengangkan nih. Di sini bertuliskan baru mau makan, ada gempa, langsung ingat cucu lagi tidur, bangunin langsung keluar rumah ya. Alhamdulillah Allah lindungi kami semua, amin. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya yang hari ini katanya terkena musibah nih. Ada gempa di tempat Mom Aiting dan juga Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga baik-baik saja dan tidak ada luka bahkan korban jiwa ya, amin ya rabbal alamin. Ternyata bukan hanya Mimin nih yang merasakan getaran, ternyata Mom Aiting juga merasakan hal yang sama nih. Daerah yang kena katanya daerah Banten, Sumur dan juga Cilegon nih, di ujung kulon. Wah, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita yang ada di sana dan yang terkena dampaknya diberikan ketabahan dan segera bisa dievakuasi oleh pemerintah setempat agar semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting, Happy Friend Manis Kiss Brownies TV. Terlihat di sini ada kebersamaan tim Brownies TV yang selalu kompak nih, Ayu, Ivan, Ruby dan juga Wendy Cagur. Dari status tersebut dikomentari nih oleh Ivan Gunawan, kok buru mom? Langsung dijawab nih oleh Ayu Ting Ting yang foto Krisna Fahrezi, sayang. Wah wah, kata-katanya sudah sayang mami lah ya ya ya. Terserah Ayu dan Ivan aja deh ya, yang penting bahagia. Dari Aigun, mom love you sayang. Wah, atur aja deh ya, apapun panggilannya tetap deh kami dukung. Semoga selalu bahagia Ayu dan juga Ivan Gunawan. Dan selanjutnya di sini ada video terbaru nih dari Kisu TV. Video terbaru sudah tayang nih. Makanan-makanan yang sangat lezat nih disajikan oleh Ayu Ting Ting, khas dari luar. Bagi sahabat semua yang penasaran langsung saja ke channel YouTube Kisu TV. Dan juga terlihat di sini Ayu Ting Ting tertidur pulas pemirsa di tempat syuting. Ayu kelelahan. Dari Ayu Igon, secantik kecapean tidur di tas yang mukanya Mas Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting adalah sosok seorang ibu yang kuat, tangguh dan juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak dan juga keluarganya. Capaian dan kelelahan Ayu Ting Ting semoga dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan selanjutnya di sini ada status terbaru dari Ivan Gunawan, jadikan kebahagiaan sebagai prioritas dan lembutlah pada diri sendiri.
dalam berproses karena terkadang hidup tak mudah dinikmati. Semuanya selagi bisa dan jangan lupa bersyukur. Lagu terbaru dari Ivan Gunawan, semoga ya selalu enjoy dan semoga selalu bahagia. Dan jangan lupa saksikan Brownies TV nih setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, karena menyuguhkan beberapa tayangan yang pastinya inspiratif dan juga menarik. Dan inilah tingkah dan juga gaya Ayu Ting Ting di acara Brownies TV Jumat 14 Januari 2022. Dengan penampilan yang sangat cute dan juga cantik, Ayu Ting Ting selalu membawakan lagu-lagu andalannya. Sehat selalu untuk Ayu dan terima kasih untuk tim yang selalu kompak memberikan kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah beberapa foto dan video kebahagiaan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy dan juga Ruben Onsu di acara Brownies TV, semoga menghibur. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.